Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan studi banding ke lembaga LGC Pondok Pesantren Modern di Mojosari, dan ada 11 anak-anak dari Muhammadiyah 4, yaitu dari program Kader Mubalek Cilik Mudipat, mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa ini. Saya sangat senang sekali sambutan dari LGC. Tadi ada Ustadz Khairul, ada Ustadz Samsul, dan Ustadz Aromatin, dan Ustadz Suci yang juga ikut menyambut kegiatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan kami. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan keagamaan anak-anak dan wawasan kepesantrenan anak-anak, bahwa pendidikan pesantren itu sekarang lebih jauh baik, ya, modern, ya, dan berkemajuan, sehingga anak-anak kita harapkan tetap, ya, belajar tentang pendidikan agama setelah selesai lanjut dari sekolah dasar SD Muhammadiyah 4 Butang, Surabaya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.